Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama Barada RE. Yang kedua Bribka RR. Yang ketiga tersangka KM. Yang terakhir Irjen Pol FS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Info Aura Panca, sudah lama menunggu kabar kasusnya Verdi Sambo. Kemarin dari pihak kejaksaan telah menerima berkasnya kasus Verdi Sambo dan sudah dinyatakan lengkap atau P21. Artinya kasusnya akan segera disidangkan. Dan Menteri Menko Polhukam Bapak Mahfud MD juga telah mengabarkan lewat cuitannya di Twitter. Dengan mengatakan Alhamdulillah, Kejaksaan Agung telah menyatakan berkas perkara pembunuhan Brigadir Yosua atau kasus Sambo sudah lengkap P21. Melibatkan 5 tersangka pembunuhan berencana dan 7 tersangka untuk obstruction of justice. Tapi dalam video di awal, disebutkan hanya ada 4 tersangka dan nama PC tidak ada disebutkan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Ternyata itu video yang dianggap kabar terbaru di konten media sosial adalah salah atau itu adalah video 1 bulan yang lalu. Atau tepatnya tanggal 9 Agustus tahun 2022. Kabar terbaru dari kasus Verdi Sambo adalah pihak kejaksaan telah menerima berkas yang sudah dianggap lengkap atau P21, dan dalam berkas tersebut telah ditetapkan 5 tersangka, yaitu Baradae, Bribka RR, KM, FS, dan PC. Dan setelah berkas sudah P21 atau Verdi Sambo sudah menduga akan dijadikan tersangka, maka muncul kembali wajah baru yang ingin membela Verdi Sambo. Hal ini pun dinyatakan oleh pegiat sosial yang pernah jadi pembawa berita di TV One, yang mengatakan betapa saktinya Verdi Sambo, hingga lembaga Kompolnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Dokter Forensik, Kakseto dan yang lainnya, ingin membela Verdi Sambo, dan sekarang muncul lagi orang-orang yang ingin membela Verdi Sambo. Yuk kita dengar pernyataan Rahma Sarita. Verdi Sambo ternyata benar-benar luar biasa ya, bukan hanya Kompolnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Dokter Forensik, ataupun Kak Seto ya, yang dibuat silau matanya. Ini sampai seorang pemuka agama seperti Pendeta Gilbert ya, juga ikut berkomentar ya, membela Verdi Sambo. Katanya Verdi Sambo ini nggak pernah memerintahkan Baradae untuk membunuh Brigadir J. Perintah yang sebenarnya hanya untuk menembak sebagai pelajaran karena Brigadir J telah melecehkan istri Verdi Sambo. Nah ini luar biasa ya, bayangkan saking hebatnya Verdi Sambo sampai seorang pendeta ikut berkomentar dan menyimpulkan kasus hukumnya. Nggak sampai di situ, ini ada juga berita yang mengejutkan. Mantan juru bicara KPK Febri Diansah yang sebelumnya dikenal begitu idealis gitu ya, ternyata ikut bergabung sebagai tim pengacara istri Verdi Sambo yaitu Putri Chandrawati. Posisi ini sebelumnya sudah sempat ditawarkan juga kepada Hotman Paris Hutapaya namun ditolak ya. Dan bukan hanya Febri Diansah, ada juga Rasamala Aritonang ini, mantan pegawai KPK lainnya yang juga bergabung sebagai tim pengacara Putri Chandrawati. Wah, Verdi Sambo memang benar-benar sakti. Atau lebih tepat jika dikatakan bukan Sambo yang sakti, tapi uangnya. Itulah kabar terbaru dari kasusnya Verdi Sambo. Kini berkasnya sudah diterima oleh kejaksaan karena telah lengkap atau P21. Apakah dengan berlarut-larutnya kasus Verdi Sambo dan munculnya wajah-wajah yang memihak Verdi Sambo, mereka tersebut memang tulus membela perbuatan jahat, yaitu menghilangkan nyawa dengan membunuh Brigadir J, atau muncul karena iming-iming dari Verdi Sambo? Tentunya para netizen bisa menilai sendiri, setelah sekian lama melihat drama Sambo yang episodenya bisa berganti judul, dan belum berakhir, apakah nanti jaksa dan hakim akan mengenakan pasal 340, pembunuhan berencana, dengan hukuman mati, seumur hidup, atau paling lama dikenakan hukuman 20 tahun, terus kita kawal, seperti yang dikatakan oleh Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, agar keluarga korban yang telah kehilangan anaknya, mendapatkan keadilan. Atau otak pelaku pembunuhan dihukum seberat-beratnya. Dan kita kawal juga untuk tersangka PC, ini kenapa sampai sekarang PC belum ditahan. Walau sudah status tersangka, kenapa terkesan Polri jadi tebang pilih? Rakyat biasa gak ada alasan sakit, atau masih punya anak kecil, mereka tetap ditahan. Bahkan masih punya anak bayi pun mereka dipenjara dan anak bayinya juga ikut bersama ibunya dipenjara. Tapi berbeda perlakuan terhadap PC yang hingga saat ini PC masih belum ditahan. Yang pasti kami masyarakat atau netizens bersuara, hanya untuk keadilan hukum di negeri ini.
agar semua diperlakukan sama, semua diperlakukan adil, tanpa memandang jabatan dan statusnya. Terus ikuti perkembangan update selanjutnya, soal kasus Verdi Sambo yang berkasnya sudah P21, dan kita tunggu, kita simak sidang dari kejaksaan nanti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Agar menerima video-video menarik lainnya, terima kasih.